Tonal 17 menjadi pembicaraan yang banyak dibahas komunitas Clash of Clans akhir-akhir ini, dikarenakan Tonal adalah pondasi utama di game ini. Dengan kemunculan Tonal 17, itu berarti bakal banyak hal spesial yang akan terjadi ke depannya. Dan gak terasa kita telah mendapatkan 16 Tonal hingga saat ini. Ya memang bagi para Tonal kecil, apalagi pemain gratisan seperti gua, sangat sulit sekali untuk mencapai Tonal 16. Tapi inilah game Clash of Clans yang setiap tahunnya pasti ada saja hal baru yang dirilis. Dan kembali ke topik bahwa di video kali ini kita bakal membahas apa saja yang bakal terjadi saat Tonal 17 nanti dirilis, dan apakah Tonal 17 bakal merusak Clash of Clans. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu agar kalian tidak ketinggalan dengan konten gua kedepannya. Hal pertama yang bakal kita bahas adalah ukuran latar desa yang terbilang sudah semakin sempit. Bisa saja ukuran latar tersebut tidak akan muat jika nantinya banyak bangunan baru yang dimunculkan. Tentu hal ini bakal memunculkan berbagai pertanyaan. Akankah Clash of Clans memperbesar ukuran latar di desa asal untuk Tonal 17 nantinya? Mantan tim COC yaitu Darian pernah membahas hal tersebut jika mereka tidak akan memperluas ukuran latar desa. Dengan pernyataan ini, bagaimana pemain bisa mengatur desa miliknya jika ukuran latar tidak dapat menampung bangunan baru maupun bangunan lama? Apakah akan ada bangunan yang dikurangi atau dihapus untuk memaksakan ukuran desa agar dapat muat nantinya? Jika hal tersebut benar terjadi, bangunan apakah yang dihapus atau bakal dikurangi? Tentu pertanyaan semacam itu muncul di kepala beberapa pemain. Dan beberapa alasan yang membuat ukuran latar tidak diperbesar. Salah satunya masalah pada waktu penyerangan. Dengan memperbesar area latar di desa, butuh sedikit lebih banyak waktu yang pemain butuhkan untuk memperoleh bintang 1 hingga bintang 3 pada penyerangan. Selain itu, Supercell bakal membutuhkan banyak waktu untuk memperluas ruang di desa asal. Mereka bakal memperbesar desa di berbagai kulit latar desa yang hingga sekarang kira-kira berjumlah 40 latar desa. Akan tetapi kalian tidak perlu cemas, karena tim Supercell selalu menemukan cara untuk menyelesaikan berbagai masalah. Seperti di masa lalu saat Clash of Clans mengalami masalah yang sama dengan apa yang sekarang sedang terjadi, Clash of Clans mengakhirinya dengan menghapus beberapa bangunan yang tidak diperlukan. Clash of Clans bisa melakukan hal yang sama dengan menghapus beberapa bangunan yang tidak diperlukan, seperti mengurangi bangunan penyimpanan emas maupun penyimpanan elixir, penambang emas, penambang elixir maupun penambang elixir hitam. Cara ini pernah Clash of Clans lakukan dulu dengan mengurangi 3 barak normal dan 1 barak hitam, yang hal tersebut tidak mempengaruhi apapun di gamenya. Malah dengan mengurangi bangunan yang kurang digunakan bisa membuat banyak ruang di desa pemain. Atau bisa juga Clash of Clans merubah bangunan normal menjadi bangunan pertahanan, sama seperti yang dilakukan pada Pondok Tukang. Dengan ini pemain mendapat hal baru tanpa harus menambah bangunan baru yang memakan banyak ruang pada desa asal. Bisa saja kita mendapatkan penyimpanan emas, elixir maupun penyimpanan elixir hitam yang berubah menjadi bangunan pertahanan, atau tembok yang bertransformasi menjadi bangunan pelindung bagi desa pemain. Tentu masih banyak yang bisa dieksplor di Clash of Clans. Selain itu, kita telah mendapatkan beberapa pertahanan gabungan saat Tonal 16 muncul, di mana pemain bisa mengambil Meriam Max dan Meriam Max atau Menara Pemanah Max dengan Menara Pemanah Max yang digabungkan menjadi pertahanan yang lebih baik daripada versi aslinya. Penggabungan tersebut tentu sangat efektif karena pemain mendapatkan pertahanan lama namun dengan kemampuannya lebih baik, dan cara membukanya juga cukup unik. Selain itu, dari segi ruang, hal tersebut cukup menghemat ruang yang ada pada desa asal, dan hal ini dapat diterapkan kembali oleh Clash of Clans. Ya, walaupun di masa depan Clash of Clans pasti bakal memperluas ruang di desa asal, apalagi mereka berencana bakal menambahkan town hall baru setiap 12 bulan atau 1 tahun sekali, yang hal tersebut membutuhkan lebih banyak ruang untuk setiap bangunan baru yang ditambahkan. Bentuk Tonal 17 selalu menjadi perbincangan hangat baru-baru ini, dan sekarang kita bakal membahasnya. Di sebuah forum komunitas, salah satu tim dari Clash of Clans menjawab sebuah pertanyaan tentang pertahanan apa yang bakal digunakan pada Tonal 17 nantinya. Mereka menjawab jika 80% Eagle Artillery akan menjadi pertahanan pada Tonal 17, yang berarti itu menjadi akhir perjalanan Giga Inferno. Dan seperti yang kita tahu, Eagle Artillery adalah salah satu pertahanan terkuat karena kemampuannya yang dapat menembakkan sebanyak 3 serangan ke arah pasukan dengan jangkauan tak terbatas, yang bakal aktif ketika pasukan banyak dikerahkan dalam satu waktu. Yang hal tersebut bakal membuat pasukan kalian yang berkelompok pada satu tempat kehilangan sedikit demi sedikit bar darahnya. Tentu hal ini menjadi ide baru yang bagus dengan menjadikan Eagle Artillery sebagai pertahanan di Tonal 17. Secara berbagai peralatan, mantra, pasukan, dan hewan peliharaan sudah semakin banyak yang overpower. Bahkan bisa dibilang antara serangan dan pertahanan di Clash of Clans tidak seimbang, yang disebabkan beberapa hal baru seperti pasukan Root Reader yang sangat superpower karena tidak hanya darahnya yang tebal dan menjadi tanker
yang ngebadanin para pasukan. Akan tetapi kemampuannya juga yang dapat menembus dan menghancurkan tembok level berapapun dengan cukup mudah. Sehingga pasukannya lain bisa memberi backup dan masuk ke desa tanpa terhalang lagi dengan yang namanya tembok. Peralatan pahlawan juga menjadikan para pahlawan sekarang memiliki peran yang cukup besar pada setiap penyerangan. Berbagai item yang menyimpan ability di dalamnya dapat membuat kita lebih mudah untuk menjalankan strategi serangan. Hingga saat ini tersedia 2 tingkat peralatan, yaitu umum dan epic. Kedepannya Clash of Clans bisa saja meluncurkan peralatan dengan tingkat level yang lebih tinggi. Namun selain rumor tersebut, Clash of Clans juga memiliki rencana untuk merilis pahlawan kelima. Yang seperti kita tahu, pahlawan terakhir diluncurkan yaitu Royal Champion pada 2019. Yang setiap pemain naik ke 2 tonal baru, pemain bisa membuka pahlawan baru yang dimulai pada tonal 7 dan berakhir pada tonal 13. Dan saat naik tonal 15, pemain sudah tidak mendapat pahlawan baru seperti yang terjadi sebelumnya. Dan muncullah rumor tersebut yang saat tonal 17 dirilis, pahlawan kelima bakal menjadi hal baru yang diluncurkan bersama dengan tonal 17. Hal ini tentu memunculkan banyak pertanyaan seperti pahlawan apa yang bakal ditambahkan dan apa tidak terlalu kuat jika pahlawan nantinya berjumlah 5. Walaupun masih belum jelas pahlawan jenis apa yang bakal ditambahkan ke Clash of Clans, tapi mereka memiliki cara untuk mengatasi keupian pahlawan jika nantinya berjumlah 5, yaitu dengan pemain yang hanya bisa menggunakan 4 pahlawan saja walaupun pahlawan telah bertambah. Dengan menambahkan sebuah sistem yang sama dengan yang ada di Desa Malam, di mana fitur tersebut menyediakan pilihan mana 4 pahlawan yang bakal digunakan dan mana 1 pahlawan yang tidak dipilih untuk tidak digunakan, agar nantinya pemain tetap hanya bisa menggunakan 4 pahlawan. Karena 4 pahlawan saja yang menggunakan peralatan dan disupport hewan peliharaan sudah cukup kuat dan mengambil peran besar di dalam penyerangan. Apalagi kalau 5 pahlawan sekaligus. Bisa-bisa pemain tidak terlalu mementingkan pasukan lagi karena pahlawan yang sudah semakin overpower apabila 5 pahlawan bisa sekaligus digunakan. Intinya dengan kemunculan pahlawan kelima bukan menjadi masalah apabila penyerangan dan pertahanan tetap seimbang. Hanya saja pemain mendapat lebih banyak pasukan yang harus mereka tingkatkan, dan hal kerennya pemain tidak hanya memilih pasukan dan mantra atau peralatan dan hewan peliharaan saja. Akan tetapi pemain bisa memilih mana pahlawan yang digunakan dan mana yang tidak digunakan. Lalu apakah tonal 17 menjadi masalah di Clash of Clans? Jawabannya tidak. Karena dari segi pertanyaannya yang menggunakan Eagle Artillery yang bukan menjadi masalah. Malah hal tersebut membuka hal baru ke depannya. Untuk ruang di desa juga sepertinya masih cukup untuk bangunan baru yang mungkin bakal ditambahkan. Dan pahlawan kelima yang hal tersebut mungkin malah jadi update besar. Karena setelah sekian lama pahlawan berhenti di Royal Champion. Dan tim Clash of Clans tentu sudah memiliki cara untuk tonal 17 agar tidak ada masalah yang terjadi nantinya. Perlu diingat jika video ini hanya berisi rumor saja, yang ada kemungkinan hal tersebut bakal terjadi dan sebaliknya. Mungkin segini aja pembahasan kita tentang apa saja yang akan ada saat tonal 17 nanti dirilis dan apakah tonal 17 merusak Clash of Clans. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan lakuin sebaliknya kalau kalian gak suka. Kalau ada yang mau ngasih kritik, saran, ide konten seputar CUC atau tambahan tentang apa yang udah dibahas, tulis di bawah. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe dan udah dulu